bagaimana hukum solatnya orang yang bersiwak sebelum solat, kemudian di pertengahan solatnya dia menelan ludahnya, batal apa tidak? Itu batal. Bagaimana sebenarnya setelah kita bersiwak sebelum solat, apakah menelan ludah sebelum solat atau harus berkumur terlebih dahulu? Kita batal maklumnya. Bahkan lamun orang neka aklunyo copa-copa sebiasa kibo ni bah long popolong ye nong lain ben solat ben basa basa aklunyo coba neka dinto apa dong biba kito amin bain asnanihi ben dekare neka kanan sebelum nang ekiki wa ajaz an tamyizi wa majji lam yadur kama fi saum lo bisa yo talaki lo bisa yo copa aki tenoro anu neka. Mereka tak betul. Mana bi menurut mazhab Hambali lah kalau tak betul. Karena ni kalau kau jangankan, kau jangankan dia ya, menyebut terkena norok juga ni ingatkan. Mazhab Hambali tak pergi. Mazhab Syafi'i kan itu mana bila tak bisa ya tak. Ini kesayap dalam kitab Al-Hambali. Wala ba sabibal ima baki fi fihi min baqayat min ghairi mudghin au baq au baqiya bain asnani tanpa okay. Ken ekelunyok tanpa ke yang ki apa nyamana orang akan dikunyah tanpa dikunyah dikarena ka bilamut hindape mimma yajri bihi riku wa wal yasir sesekone norok copa dia nadzalika la yusamma aklan jaba tak kodak akan ki jelas.